Partai Caturinda berlangsung di Breslau, Polandia tahun 1876. Antara Adolf Andersen sebagai hitam berhadapan dengan salah satu muridnya yang bernama Fritz Riemann. Fritz Riemann sebagai putih mulai permainan dengan pion E4, pion hitam E5. Kemudian si murid mencoba bermain agresif dengan memilih King's Gambit, pion F4. Dan setelah Adolf Andersen menerima gambit tersebut, putih melangkahkan gajah ke C4. Langkah ini sama saja memberikan surat undangan bagi sang menteri hitam untuk menempati peta ke H4. Dan ini langkah skak. Raja bergeser ke F1. Kemudian Andersen mengorbankan pion dengan mendorong pion ke D5. Gajah makan pion, kuda ke F6, kuda putih ke C3. Kemudian Andersen meletakkan gajah ke B4. Si murid lalu melanjutkan langkah agresifnya dengan mendorong pion ke E5, menyerang kuda. Andersen merespon dengan gajah makan kuda. Dan setelah pion makan kuda, Adolf Andersen melangkahkan gajah makan pion di F6. Kuda putih menyerang menteri ke F3. Dan setelah sang guru memundurkan menteri ke H5, si murid melakukan skak dengan menteri ke E2. Adolf Andersen menjawab dengan menggeser raja ke D8, menteri putih ke C4, memproteksi gajah sekaligus menyerang pion. Dan pada posisi ini, Andersen sama sekali tak tertarik menyelamatkan pion. Andersen malah merayu, menggoda putih untuk makan pion F dengan cara melangkahkan benteng ke E8. Pada titik ini, mungkin karena mengira sang guru sedang hilaf, karena itu si murid dengan senang hati melangkahkan gajah makan pion. Akan tetapi, tanpa dinyana oleh si murid, ternyata pada posisi ini sang guru mempunyai rencana yang sungguh-sungguh jahat. Di sini, Adolf Andersen berencana melakukan skakmat kejam hanya dalam 5 langkah. Jika kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan temukanlah 5 langkah skakmat dari hitam. Pertama-tama, sang guru melakukan skak dengan mengorbankan menteri makan kuda di F3. Tentu saja, opsi terbaik bagi si murid adalah pion makan menteri, langsung dibalas oleh sang guru dengan gajah ke H3. Kembali skak. Raja F2, gajah H4. Raja ke G1, benteng E1, lagi-lagi skak. Dan setelah menteri putih menutup skak di F1, tentu saja langsung berhadapan dengan benteng makan menteri. Skak